Hai guys, balik lagi sama LDT sini di This Survival lagi, episode ke-41 ya. Oke, jadi pada episode sebelumnya, nah, gue udah bikin rencana landmark. Nah, jadi sebelumnya gue pengen bilang dulu ke kalian, jadi di sini gue mencoba menggunakan headset gaming, jadi ngerecordnya pakai headset gaming, gak tahu nanti suaranya bakalan gede atau enggak ya. Karena beberapa hari ini atau enggak di beberapa gue video hari ini makin kecil gitu ya. Gue juga nggak tahu itu mikrofon gue kayaknya sih lagi error gitu. Semoga aja sih gue pakai headset ini mikrofonnya agak beneran gitu ya. Oke, jadi sebelumnya gue bakalan ambil gravel dulu. Soalnya nanti gue butuh gravel. Nah nanti baru kita lihat rencana ini ya, rencana apa namanya, rencana landmarknya nanti kita lihat nih. Udah kayak gimana sih sekarang? Pokoknya gue rencana landmark itu pusing banget asli. Waduh, kok nggak ada gravel ya? Ini di mana lah gravel? Perasaan banyak lo gravel lo. Waduh, apa udah gue pindahin ya? Kalau nggak salah udah gue pindahin dah. Ya udah bentar deh. Nah ini dia ada banyak. Nah kita ambilin aja gravel. Nah ini dia, sip. Oke, sip. Jadi gue bakalan ini dulu. Bakalan ambil kayu dulu, dark oak, kayu dark oak. Soalnya gue butuh kayu coy asli. Nah jadi gue bakalan ambil kayu dulu di sebelah sini. Nanti baru itu kita bakalan ke sana ya. Oke. Sip, jadi gue bakalan ke sini. Nah ini dia. Oke, kita bakalan apa namanya, ke sebelah sini kan ada ini, ada dark oak tuh. Nah kita ambilin aja ya. Udah gue tanam sih di sini baru dikit sih. Tapi nantilah, nanti gue apa sih bikin tree farm lagi untuk dark oaknya ya. Nah jadi gue bakalan ambil kayu dulu, baru abis itu gue bakalan balik lagi ke kalian ya. Oke, jadi ini udah gue tebang dan gue dapet 1, 2, 3 stack. Lumayan lah, 3 stack juga banyak ya. Oh ini ada bibit-bibitnya nih, lumayan. Kita ambil-ambilin dulu bibit-bibitnya ya. Nah sip, sebelah sini juga. Oke, waduh nge-lag. Nah kita ambilin dulu nih bibit-bibitnya ya. Lumayan nanti buat kita bercocok tanam lagi. Kita taruh aja di sini. Kalau nggak salah dark waktu harus 4 ya. Kalau misalnya 3 kayak gini dia nggak bakalan tumbuh. Nah betul banget, baru gue diomongin langsung ada. Oke, kita bakalan taruh aja. Nah sip, ini udahlah segini aja dulu ya, nanti kita bakalan tanam-tanam lagi. Oke, jadi gue langsung aja kita bakalan ke ini, ke tempat rencana landmarknya. Nah ke sebelah sini naik. Nah terus lewat kiri, sebelah kanan. Oke mantap. Jadi gue bakalan ambil kayu dulu deh di sini, kalau nggak salah ada kayu apa, kayu oak. Bentar deh, ini kita terusin aja dulu kali ya. Nah ini ada kayu oak. Nasib. Oh nggak, kita jadiin plank aja kali ya, daripada dia merepotkan kan. Oh nggak salah. Nah ini dia. Nasib. Terus kita bakalan ambil kentang. Jadi gue bakal bakar kentang. Nah jadi untuk episode kali ini gue pengen makan kentang coy. Oke, nah kita taruh aja kentangnya di sini ya. Nah ini kita taruh sini aja deh. Nah oke, sip. Jadi sambil nunggu kentangnya mateng, nah kita bakalan ke ini dulu coy, ke rencana landmark ya. Apa saja yang udah gue lakukan di open record. Nah jadi kita bakalan lihat nih, kita bakalan lihat ke sebelah sana. Nah ini dia, udah jadi. Belum sih, masih belum jadi coy. Nah ini masih belum gue lanjutin, nanti gue lanjutin lagi. Nah jadi untuk episode kali ini, niatnya sih gue pengen lanjutin ini, cuman takutnya recordnya kelamaan gitu. Jadi gue untuk hari ini gak bisa record lama-lama gitu coy. Nah jadi gue pengen bikin kandang babi aja untuk episode kali ini. Nah ini juga lagi gue ratain. Masih belum rata coy. Nah terus di sini juga nanti niatnya pengen gue ratain. Di sini gue pakai blok random. Nah nanti di atasnya baru gue taruh tanah gitu ya. Jadi ya biar gak olok lahan. Soalnya gue pengen sih, pengen langsung atas kayak gini nih. Kita dulu. Nah, pengen langsung atas kayak gini gitu, tinggal dipanjangin aja. Cuman gue takutnya nanti si monsternya tuh banyak yang nge-spawn gitu, karena gelap gitu ya kan. Nah, jadi mungkin ya gue bakalan kayak gini aja gitu ya. Gue isi full gitu ya. Oke, jadi ya masih seperti ini aja. Ya, sebelumnya kan ini agak bawah ya. Jadi di sini gue bikin tinggi. Nah, nanti di sebelah sini pengen gue luasin lagi gitu ya. Ini juga masih belum, ya nantilah. Kalian lihat aja nanti kedepannya gimana ya. Oke, jadi untuk episode kali ini seperti yang gue bilang tadi, jadi gue pengen bikin kandang babi ya. Jadi ya sebenarnya sih ini gue episode ngetes mic sih. Jadi ya bikinnya yang gampang gitu ya. Terus juga gue nggak bisa record lama-lama. Nah oke, jadi gue bakalan cari tempatnya. Jadi tempatnya di sebelah sini aja, deket-deket sini. Nah jadi gue bakalan rapihin dulu tanahnya. Nanti gue baru balik lagi ke kalian ya. Oke.
Oke, jadi ini udah gue ratain. Nah, jadi kenapa tadi di awal gue butuh gue butuh gravel. Nah, jadi gue pengen bikin ini nih, apa sih namanya ini ya? Coarse dirt. Nah, jadi tuh biar kelihatan kayak kesan apa lumpur gitu ya, karena kan babi sukanya kayak di lumpur-lumpur gitu. Nah, jadi makanya gue bikin pakai coarse dirt gitu ya. Jadi biar kelihatan ya kayak kesan lumpur gitu. Oke, jadi kita bakalan jadiin ini dulu coarse dirtnya. Nah, nanti abis itu kita ukur dulu nih lahannya ya. Nah, kita bakalan ukur dulu lahannya. Kita bakalan ukur sebesin aja kali ya. Nah, oke, kita bakalan ukur kayak gini. Nah, nanti di sini buat pensilnya gitu ya. Sini sih gue bikinnya nggak usah gede-gede lah. Oke, sampai pojok aja. Nah, sip. Terus sebelah sini gimana ya? Sebentar. Gue sih pengennya agak kayak miring-miring gitu sih. Tapi kan gue udah ngeratainnya di sini, tapi masa build-nya di sini coy, kan gak jelas itu. aduh. Gimana ya? Ya udah deh. Ini mau gimana lagi ya? Ya udahlah. Bentar. Ya. Gue agak bingung nih. Masa gue ratain lagi ke sana sih? Udah ngeratain di sini loh padahal. Ini kenapa susah ini lurus banget gitu. Ya udah deh, bentar ya. Ya udah deh, mungkin gue kayak di sininya nih ya, kita kayak belok-belokin lah. Nah, jadi gue tuh pengennya enggak mau lurus-lurus banget gitu sih. Nah, jadi gue bikin belok-belok kayak gini ya. Nah, kayak gini tinggal kita lurusin baru sebelah sininya. Nah. Oke, okay, sip. Oke, terus di sebelah sininya juga sama. Kita agak belok-belokin di sini. Nah, kita agak lurusin. Oke, sip. Tinggal kita ukur nih. Ukur buat bikin ininya apa namanya? Buat bikin kayak rumahnya gitu. Ini kalau kayak gini kegedean enggak sih? Yaudah, enggak apa-apa lah ya, gede-gede juga ya. Nah, jadi kita bikin kayak ini, kayak rumah gitu. Nah, di sini kita pakai dark oak ya. Nah, biar kalau misalkan hujan atau enggak malam dia ingin tidur, jadi tidurnya di kayak di gubuk gitulah. Oke, okay, di sini 1 2 3 4. Nah, sip. Terus kita panjangin. Terus ke sininya 1 2 3 4 5 ya. Oke, 1 2 3 4. Sip. Terus di sebelah sini kita panjang lagi nih. Sini kita panjanginnya agak luas aja. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, oke, 8 aja. Oh ya, kayaknya jangan terlalu deket deh. Berarti kan ini 4, kita tambah lagi deh ya berarti ya. Jadi kita tambah lagi 1 2 3 4. 4 aja kali ya. Nah, oke. Okay. Jadi biar enggak terlalu jauh gitu. Kita hancurin aja ya. Nah, sip. Nah, terus di sini tinggal kita bikin aja 4 berarti ya. 1 2 3 4. 5. Nah, sip. Oke, tinggal kita taruh ini aja dirt yang biasa dulu. Nah, oke, kayak gini aja deh ya. Nah, oke, baru tinggal kita panjangin coy. 1. Nah, kita panjangin sampai pojok aja kayak gini. Nah, jadi ini kali berapa kali berapa nih? 1 2 3 4 atau 4 kali 1 2 3 4 5 berarti berapa ini? Waduh, 1 2 3 4 5 6 7 7 berarti 1 2 3 4 5 6 berarti 7 kali 6 loh ya. Oke, okay, pokoknya seperti itulah. Oke. Okay, nah, di sini kita agak lewatin 3. Jadi gue bikin 2 kandang untuk kandangnya. Nah, tadi ke sebelah sininya 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Okay. Pas kan 7? Gue lupa. Sebentar, gue lupa coy. 7 kalau salah. 1 2 3 4 5 oh 6 6. Berarti kelewat 1 ya. Nah. Sip. Tinggal kita panjangin aja di sini kan samain. Nah, oke, okay. Terus di sini tinggal kita kasih dirt aja kayak gini. Nah, sip. Oke, okay, mantap. Tinggal kita kayak bikin ini aja. 3. Nah, 3. Terus sebelah sini juga sama. 1 2 3. Oke. Okay. Nah, di sini untuk atapnya gue pengen pakai smooth stone. Nah, tadi crafting table di mana dah? Udah jauh banget. Jadi gue bikin ini dulu slab stone, smooth stone maksudnya apa nih? Smooth stone slab ya. Aduh, ribet banget dah. Kalau dulu kan cuma nyebut stone slab aja udah bisa ya. Karena sekarang sudah berbeda, sudahlah.
ini kita buangin aja ya, soalnya ya inventory-nya udah full. Okay, sip. Nah, di sini tinggal kita kasih pagar dulu untuk sebelah sininya. Nah, jadi biar ruangannya terbuka gitu ya. Terus kita kasih, oh ya, segini aja kali ya. Jadi nggak usah tinggi-tinggi lah. Kependekan nggak sih? Takutnya kependekan gitu. Segini aja dah. Nah, kan nggak tinggi-tinggi banget, nggak pendek-pendek banget ya. Tapi kayaknya kayak tadi aja deh. Aduh, labil dah. Ya udah segini aja berarti ya. Nah, sip. Sip, sip. Aduh. Nah, oke. Okay. Kita hancurin aja. Tuh dulu. Pendek banget dong ya. Tapi ini agak ke dalam sih. Ya udahlah kayak gitu aja berarti ya. Daripada pusing lagi ya kan. Oke. Okay. Kita bakalan iniin dulu untuk atapnya ini. Kita panjangin lagi kayak gini, coy. Nah, kayak gini. Jadi dibikin kayak bentuk segitiga gitu ya. Nah, baru sebelah sini kita panjangin. Salah aja. Ini plank, coy. Aduh, gua kira lock loh. Nah, kita panjangin lagi pakai ini ya. Sebentar kita lihat dulu. Kayaknya pendek banget dah. Nanti kan kita tambah di sini course dirt kan. Oh iya ya. Jangan. Ini pendek banget coy, asli. Pendek banget. Jangan pendek-pendek banget lah. Kita agak panjangin lah. Oke. Okay. Oke, okay, kita bakal hancurin dulu ya. Kita hancurin dulu. Nah, di sini kita pakai dirt biasa aja. Aduh. Nah, oke, okay, kita bakalan coba makan kentang. Terus nih, ada ayam satu, sayang. Setelah kita bakalan coba makan kentang. Oke, okay. Nah ini dia. Kita makan kentang goreng. Atau kentang panggang, atau kentang apa ini? Ya, kentang itulah pokoknya. Nah, sip. Nah, ini udah lumayan tinggi ya. Baru kita panjangin lagi kayak gini. Oke, okay. Ini bikinnya sama sih kayak tadi, kayak bikin segitiga gitu. Nah, sip. Lalu di sebelah sininya kita kasih pensil. Oh jangan deh, kita kasih ini nih, smooth stone. Nah baru di atasnya kita kasih pensil gitu ya. Oke mantap. Ntar dulu kita bakalan beresin ininya dulu. Beresin atapnya dulu ya. Nah sip. Terus kesini kayak gini. Sebelah sini juga kayak giniin. Pokoknya kita bikin kayak bentukan segitiga gitu coy. Satu lagi. Sip. Nice. Oke, jadi seperti ini. Tinggal kita panjangin aja si strap-strapnya. Kayak gini ya. Oke. Oke, jadi mungkin untuk ini ya, sebelahnya. Nanti tinggal kita tutupin lagi pakai atap. Dan tinggal untuk sebelahnya. Pokoknya bikinnya sama kayak gini nanti. Nanti untuk sebelahnya mungkin ya, ghost timelapse aja ya.
Oke, sekarang tinggal kita tarik aja nih si babi-babi ini. Kita pindahkan ke kandang yang baru. Selamat untuk kalian. Oke, ayo semuanya ikutin, follow me, follow me. Oke, ayo. Selamat datang di kandang baru. Oke, oh jangan sampai ada yang jatuh, woi. Waduh. Apalagi di sini nih mepet banget asli dah. Ayo, ayo semangat untuk kalian. Yah, 3 doang, 2 lagi. Aduh, 2 lagi ketinggalan, udah biarin aja. Nanti ajalah. Sedikit-sedikit. Waduh. Sendiri doang. Eh, sini. Eh, ayolah. Waduh, repot juga nih. Aduh, harusnya gua buat tali ya. Aduh, ya udah satu aja dulu deh. Repot soalnya. Ya, yang satu aja hilang, coy. Lah, oh ini dia. Woi, ayolah. Ayo, coba kita kasih makan dulu. Nah, ayo. Ye. Yeah. Dia kok malah diam di situ ya? Hello, hello. Babi-babi ini kenapa dah? Gue jatuhin juga. Ya, jatuh beneran. Waduh. Yang ini nih harapan kita satu-satunya. Ayo. Oke, let's go. Nanti kita tinggal tarik lagi satu lagi. Dua aja cukup sih, nanti kita tinggal apa beranak-beranakin aja ya. Repot juga nih. Oke, sini kau. Oke, sini kau, sini kau, sini kau. Eh, eh. Nah, sip. Satu babi terselamatkan. Tinggal kita cari satu babi lagi. Nah, itu dia. Oke, nice banget kamu ya. Sini kamu ya. Oke. Oke. Kita bakalan tarik si babi ini. Ayo, sini kau, babi. Nah, ini dia. Nah, ayo sini. Ayo sini. Nah, oke. Coba kita bakalan kawinkan. Coba kita lihat. Oke, selamat datang di rumah baru. Kita kasih makan. Oke, sip. Nah, sip. Nah, jadi di sini untuk kandangnya. Jadi kalau misalkan kalian ya mereka bosen, jadi mereka bisa keluar-keluar ke sini. Terus juga mereka bisa ke tempat sana itu nantilah. Nanti kita giring-giring untuk ke sana mungkin ya. Ya, jadi untuk rumahnya kayak gini aja kayaknya ya. Kayaknya nggak ada lagi sih yang perlu ditambahkan. Coba kalau ditambah kayak gini kayaknya lumayan lah. Coba kita tambah slab lagi biar kelihatan nggak ngegantung gitu ya. Nah, oke, okay, lumayan lah ya. Coba kita tinggal kasih pencahayaan aja biar nggak ada zombie. Nanti soalnya kalau ada zombie berbahaya. Oke, okay, sip. Sebelah sini, sip. Terus sebelah sini, sip. Oke. Okay. Tinggal kita mungkin di sini nanti gue bikin kayak tempat air gitu mungkin buat mereka minum ya. Oke, jadi mungkin untuk episode kali ini sampai sini aja dulu. Untuk pembuatan rumah babinya sudah jadi ya kayak gini aja. Ini ya desainnya ya kayak gini sudah sendiri. Desain yang sangat aneh ya, yaudahlah. Oke, terima kasih untuk kalian sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa bagi juga. Sampai jumpa, bye bye.